Ada yang nanya nih ke aku, sebenarnya cowok yang ada di video aku tuh siapa sih? Apakah itu pacar aku? No. Jadi cowok itu adalah... Baiklah, saya ada pertanyaan untuk Anda. Apa kamu selalu muncul di channel Wabu? Ya, awalnya sih saya coba-coba ya, Bu ya. Karena itu dapat rekomendasi dari teman. Ternyata, wah ramai ternyata di sini. Ternyata responnya bagus dan saya akan terus seperti ini, Bu. Lah. Oke, dari coba-coba ya berarti ya? Iya, Bu. Keuntungan kamu per hari berapa dengan berada di sini? Wah, keuntungan sih nggak bisa dihitung, Bu. Kadang kalau ramai, alhamdulillah ada pengaris, Bu. Tapi kalau misalkan sepi, ya kadang nggak dapat apa-apa. Tapi kita mau bersyukur aja sih, Bu, ya. Gitu sih. Bentar ya, Pak. Bapak jualan ikan asin atau apa ini? Oh, saya jualan ini, Bu. Borak, Bu. Oh, itu emang muka saya aja, Bu. Hitam, Bu. Yes, hitam, Bu. Selamat datang kembali di Wagumu Japanese Class bersama aku, Mandes. Sebelum mulai video, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman di rumah. Di antara kalian, ada yang udah pernah pergi ke Jepang belum? Nah, kira-kira syarat apa aja sih yang diperluin untuk kita pergi ke Jepang atau ke luar negeri lainnya? Nah, pastinya udah pernah aku bahas juga sih di video sebelum-sebelumnya. Jadi untuk pergi ke luar negeri, tentu perlu paspor ya pastinya, dan perlu visa juga, guys. Tapi tahu nggak sih kalian, sekarang tuh udah ada peraturan baru ya, ke Jepang bebas visa untuk orang Indonesia yang punya e-passport. Wow, asik banget ya. Jadi kamu bisa liburan di sana maksimal 15 hari dengan punya e-passport aja, guys. Nggak perlu repot-repot ngurusin visa. Kira-kira e-passport itu apa ya dan seperti apa dan gimana sih cara ngurusinnya? Nah, aku bakalan jawab semua pertanyaan-pertanyaan atau akan bahas kupas tuntas mengenai e-passport di video kali ini ya, guys. Dan aku juga akan ngadain sesi question and answer buat pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian ajuin di grup WhatsApp. So, makanya nontonnya jangan diloncat-loncat ya. Kalau gitu kita langsung mulai aja videonya. Sebelum mewujudkan impian kalian untuk berlibur ke Jepang, tadi kan aku udah mention nih, kita harus punya paspor terlebih dahulu. Jadi di Indonesia ini ada dua jenis paspor, guys. Ada paspor biasa dan ada paspor elektronik atau yang aku bilang tadi, e-passport itu. Buat teman-teman yang udah punya paspor biasa, aku saranin buat segera mengupgrade ke paspor elektronik, guys. Kenapa? Karena menurut aku ya, ada banyak banget keuntungannya ketika kamu punya e-passport ini. Tapi sekarang aku nggak akan bahas keuntungannya dulu, dan nggak akan bahas cara bikinnya dulu, tapi aku akan kasih pengertian ke kalian dulu apa itu e-passport. Sebenarnya e-passport dan paspor biasa itu memiliki fungsi yang sama sih, guys. Kegunaan atau fungsinya itu sama banget, yaitu untuk menerangkan identitas pemiliknya ketika dia lagi berada di luar Indonesia atau lagi melakukan perjalanan lintas negara, seperti itu ya, guys. Gampangnya, paspor itu kayak KTP kita kalau kita lagi di luar negeri, guys. Nah, kalau dari segi bentuk, sebenarnya bentuk dari paspor biasa dan e-passport itu nggak jauh beda, guys. Cuma bedanya kalau e-passport itu ditanemin chip di depannya, di bagian depan itu ditanem chip yang berisi identitas dari pemilik paspor tersebut, guys. Dan secara apa ya, sisi keamanan itu jauh lebih aman dan jauh lebih akurat, sehingga e-passport itu susah dipalsukan ya. Ada hak khusus nih, guys, untuk orang-orang Indonesia yang mau pergi ke Jepang. Jadi kita tuh nggak perlu bikin visa repot-repot, guys, cukup pakai e-passport aja. Wah, ini hak khususnya baik banget ya, dikasih sama pemerintah Jepang buat kita-kita yang ada di Indonesia loh, guys, khusus. Nah, kan kita tahu sendiri ya, yang namanya ngurusin visa itu, aduh, repotnya setengah mati deh, banyak step-stepnya, udah gitu jadinya juga suka lama banget. Nah, dengan adanya hak istimewa ini, jadi kalian bisa pergi ke Jepang maksimal 15 hari itu, guys. Kamu cukup daftarin e-passport kamu ke kantor dubes Jepang yang ada di Indonesia atau konsulat Jepang yang ada di Indonesia tanpa perlu visa lagi. Nah, terus cara bikinnya gimana, Kak Manda? Sebenarnya cara bikin e-passport itu sama sih dengan cara bikin paspor biasa ya. Cuman belum semua kantor imigrasi mengadakan layanan itu, guys. Jadi kalau mau bikin e-passport itu cuma bisa dilakuin di Jakarta atau di Batam, sama satu lagi di Surabaya, guys. Jadi buat kamu yang tinggal di Bandung, silakan mampir ke yang terdekat aja ya, ke Jakarta.
kira-kira apa aja sih yang diperluin untuk bikin e-passport? Ya, itu data-data yang kayak biasa ya guys, yaitu seperti KTP, kemudian akta kelahiran, atau ijazah. Kalian juga harus siapin biasanya kartu keluarga juga guys, atau mungkin yang buat udah menikah jangan lupa buku nikah. Dan buat teman-teman yang mau mengupgrade paspor lama ke paspor e-passport baru gitu ya, kalian tinggal bawa juga paspor lamanya. Dan jangan lupa nih bawa filenya yang asli sama fotokopiannya ya guys, masukin semuanya ke satu map biar rapi. Nah, setelah data-datanya lengkap, kalian bisa daftar duluan nih menggunakan aplikasi yang namanya Antrian Paspor. Di situ kalian bisa daftar secara online. Tapi pastikan kalian booking dari jauh-jauh hari ya guys, misalkan sebulan atau dua bulan sebelum kalian mau bikin. Kenapa? Karena pastinya akan banyak banget nih orang-orang yang mau bikin di paspor. Nah, selanjutnya teman-teman udah tinggal langsung datang aja ke kantor imigrasi sesuai dengan tanggal dan jam yang udah kalian pilih saat pendaftaran itu guys. Jangan lupa untuk bawa data-data yang udah aku bilangin tadi ke dalam satu map ya, jadi biar nggak bercecer kemana-mana. Dan jangan lupa juga bawa pulpen yang warnanya hitam. Ketika kamu pergi ke sana, pastikan baju kamu juga rapi dan bersih, nggak kusut gitu ya. Dan hindari warna putih guys. Kenapa? Karena untuk foto untuk paspor itu pastinya backgroundnya kan warna putih nih. Makanya kita harus pakai baju selain warna putih gitu deh. Nanti juga kamu akan diwawancara nih sama petugas imigrasinya. Kira-kira kamu mau ngapain nih ke luar negeri? Tanya-tanya seperti itu. Jadi kamu nggak usah panik, jawab aja dengan jujur ya guys. Apabila dokumen sudah sesuai dan sudah lengkap, itu biasanya langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu petugasnya bakalan masukin data-data kamu ke dalam komputer, kemudian kamu bakalan dipindai ininya apa sidik jarinya, dan kamu akan melakukan sesi foto yang aku bilang tadi. Ketika itu udah selesai, kamu tinggal transfer aja guys. Biasanya untuk paspor yang 48 halaman itu harganya di sekitar 655.000 gitu. Itu udah termasuk jasa penggunaan chipnya tersebut. Nah, kalau kamu sudah bayar, itu biasanya jarak 4 atau 5 hari itu udah bisa diambil ya. Tapi bisa juga lebih lama ya guys, jadi tergantung dari si kantornya sendiri. Jangan lupa kamu bawa bukti pembayaran untuk pengambilannya ya guys. Nah, ketika sudah diambil, tada, paspor kamu sudah jadi guys. Kamu bisa langsung daftarin itu ke Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Nanti di situ akan ada tahapan-tahapannya dan step-stepnya aku tuliskan di description box ya. Ujung-ujungnya pokoknya kamu akan dapat stiker bebas visa. Nah, atau bisa disebut juga dengan visa waiver. Dan dengan stiker itulah kamu bisa pergi ke Jepang hanya pakai e-passport aja tanpa perlu visa seperti pada umumnya, guys. Tapi ingat ya, pergi ke sana itu maksimal 15 hari aja. Jadi kalau misalkan untuk pergi liburan atau wisata ya, guys, atau perjalanan bisnis atau kunjungan-kunjungan lainnya hanya 15 hari aja, jadi maksimalin 15 hari itu sebelum kamu diusir dari Jepang. Nah, ini kan proses pembuatan dari visa waiver ini sebentar banget guys, cuma 2 hari itu udah jadi. Dan ini bisa berlaku selama 3 tahun, wow asik ya. Nah, itu tadi cara membuat e-passport dan juga visa waiver. Jadi kamu sekarang udah bisa ya liburan ke Jepang selama 15 hari, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, oke? Oke? Nah, sesuai dengan janji aku di awal tadi, hari ini juga aku mau ngadain sesi question and answer buat pertanyaan-pertanyaan udah kamu ajuin di grup WhatsApp guys. Oke, kita kepoinnya satu-satu. Ada pertanyaan apa aja sih dari kalian by the way? Apa alasan Kamanda suka bahasa Jepang? Apa tujuannya dari suka bahasa Jepang itu? Kalau ditanya apa alasan aku untuk suka bahasa Jepang, karena aku memang suka dengan bahasa dan budaya ya guys ya. Jadi sebenarnya bukan cuma Jepang aja, tapi negara-negara lain kayak misalkan Korea, terus Rusia, ya terus Inggris juga aku tuh suka gitu. Tujuannya sebenarnya nggak ada tujuan juga. Jadi karena memang udah suka, kalau suka sih kan namanya suka jadi hobi. Terus ya kita jalanin aja seperti itu. Dan ternyata bisa menghasilkan juga nih dari hobi. Nah, teman-teman juga kalau punya sebuah passion atau passion yang sama dengan aku, jangan lupa untuk ditekuni passionnya. Karena kalau benar-benar ditekuni, biasanya itu akan menjadi menghasilkan. Percaya deh sama aku, oke? Bagaimana cara cepat belajar bahasa Jepang? Ampun deh. Kalau ditanya bagaimana cara cepat belajarnya, kalau waktu itu masih pakai kurikulum kampus aja. Tapi sekarang kan aku juga lagi ngembangin nih cara cepat belajar bahasa Jepang, pastinya sama Wagumo Japanese Class. Makanya teman-teman yang mau belajar nih dari nol banget, ikutin aja kurikulum kita. Mana tahu kalian bisa belajar lebih cepat dari kurikulum biasa. Katanya, apa alasan Kamanda bikin Japanese class? Ya balik lagi ke tadi sih, kan aku bilang kalau udah hobi pasti ditekunin dan pasti dilakuin sesibuk apapun gitu ya guys ya. Kan aku udah suka dengan bahasa Jepang, jadinya aku sama tim yang ada di sini, tim Wagomuji Class ini, kita bikin konten aja sih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang dari nol. Kayak kita pengen ngasih tahu aja nih sama kalian,
cara-cara mudah atau tips and trick supaya kalian bisa lebih masuk kotak itu lebih cepat. Gitu sih guys, motivasi kita tuh itu. Dan ini tuh gratis. Wagomu itu channel pribadi kakak atau kantor tempat kursus bahasa Jepang bernama Wagomu. Pertanyaannya kompleks sekali. Jadi kalau misalkan ditanya itu channel pribadi kakak atau bukan, tentu saja bukan ya. Ini adalah channel tim saya ya. Nama tim saya adalah Wagomu Japanese Class. Jadi di sini saya bareng teman-teman saya ngembangin ya ini konten-konten ini untuk belajar bahasa Jepang. Jadi ini adalah channel punya bersama kayak gitu guys. Kalau ditanya kantor atau tempat kursus, ini lebih ke apa ya? Kantor sih sebenarnya yang berhubungan dengan Jepang pastinya, sebuah perusahaan. Kata bijak terbaik apa yang Kamanda pegang erat dalam hidup Kamanda? Sebentar ya. Kalau ditanya kata bijak tuh sebenarnya ada bingung. Tapi lebih ke gini sih, kalau dari aku, do what you love. Gitu aja sih. Mungkin setiap orang tuh punya hobi, punya passion, ditekunin aja, dilakuin aja. Dan kamu tuh gak akan pernah bosan karena kamu suka. Iya gak sih? Percaya gak sih? Dan apapun, kalau misalkan kamu menjalankan hobi kamu dengan serius, percaya deh sama aku, pasti menghasilkan. Kan lebih seneng ya kalau kita bekerja sesuai dengan hobi, benar gak sih? Itu sih pesan aku buat kalian, harus do what you love. Oke minasang, sesi question and answer-nya segitu dulu ya. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan dari kalian di grup WA buat aku. Thank you banget nih yang udah nanya-nanya ya. Tapi aku simpen dulu pertanyaan-pertanyaan kalian untuk aku jawab di video-video selanjutnya. Buat teman-teman yang aktif di YouTube juga, jangan lupa ya kalau punya question, it's okay. Kalian tinggal tuliskan saja di kolom komen, nanti aku tampung tuh semua pertanyaan kalian dan akan aku jawab di video-video selanjutnya. Oke, okay. So terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga buat yang udah nonton untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu yang pengen belajar bahasa Jepang. Dan yang paling penting guys, jangan lupa untuk subscribe pastinya ya. Udah kalau gitu, lahir kata aku Manda. Arigato, mata nih.